Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Birahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ayat 21. Kan? Sambung cerita Abbas. Sambung cerita Abbas. Daripada cerita Abbas ni, dapat satu pengajaran besar kepada kita. Semangat dalam beribadat. Tajuk dia, semangat dalam beribadat. Bukan alamat kita duduk zon betul. Semangat saja bukan alamat. Dia kena campur dengan akidah kita betul, amalan kita betul. Kalau hanya sekadar semangat, semua agama semangat beribadat. Nasrani semangat, Yahudi semangat, ajaran sesat semangat. Jadi kalau sekadar semangat sebagai neraca kepada redha Allah, tak betul. Jadi ayat yang cerita Abbas tu gitulah dia punya kesimpulan dia. Abbas menggunakan hujah semangat ni, alamat dia betul. Dia bagi minum kepada orang musa haji. Layak orang-orang pergi haji. Bukan pergi haji, layak orang pergi haji. Dia duduk khabar, dia duduk ingat. Perasaan semangat melayan tu alamat Allah dalam duduk reda Allah. Ha, itu silap. Jadi semangat haruslah diteruskan semangat. Tapi pasti ditambah dengan pengkajian, pentahkikan bahawa amalan kita ni menepati wahyu. Ha, tu kena tambah sikit. Sikit lah. Semangat dia comel dah. Kena ditambah pula dengan apa? Dengan neraca wahyu ni macam mana? Akidah je neraca wahyu lagu mana? Amalan dia neraca wahyu lagu mana? Ketidak jadi abah. Biasa orang guna hujah tu. Kita ni semayang kuat. Haji nak pergi tiap-tiap tahun. Contohlah lah. Umrah pergi tiap-tiap tahun. Nak pergi dah ada tapi tak dapat juga. Umrah nak pergi tiap-tiap tahun. Umrah tu tercapai. Tiap tahun pergi. Tak ke Tuhan. Ha, dia gitu. Dia guna hujah semangat tu saja. Kita kata comel dah. Tapi kalau tidak ditambah dengan pentahkikan, amalan kita tu menepati wahyu kedak, akidah kita ni menepati wahyu kedak, jadi abas. Abas gitu. Jadi semangat yang dicampuri dengan pentahkikan, tahkik, oh, tahkik, kajian. Sehingga tahap keyakinan bahawa amalan kita menepati cara wahyu. Menepati cara Quran, menepati cara Nabi, maka Allah beri berita gembira kepada mereka. Yubashshiruhum rabbuhum. Memberi berita gembira Tuhan mereka kepada mereka. Dia buat lawak. Lama cuti. Kejap ada, kejap tak ada. Dia
sebab dia tengok kalau tempat lain, tempat macam anak yatim, dia tak berlaku lagu ni. Kegunaan elektrik tak, tak, dia jadi macam mungkin ada elektrik, gangguan elektrik kan, sebab dia, dia kuat makanan elektrik kan. Tempat dia tak ada kek-kek sini, banyak kek sangat. Tak lah macam mana nak buat. Jadi kalau ada gangguan kekuatan elektrik ini, sini pula Ustaz. Ha? Sama sini pula. Ini jadi dah. Ini jadi, pindah sini okey sikit dia dah. Jadi pula dah. Jadi pula. Lepas tu dia kata birahmatin, birahmatin minhu, dengan rahmat darinya dan keredaan. Birahmatin minhu waridwanin. Rahmat ni mana kampunan. Mana tulis dalam apa tu, dalam WhatsApp tu kan? Dua perkara je kita boleh dapat secara mutlak. Kita nak boleh dapat. Lain, hak lain semua ala kadar. Tuhan tak bagi penuh. Manusia nak berlaku ni. Nak puas hati berlaku eh. Semua benda dia nak puas hati. Tapi tak berlaku. Mesti ada tak puas hati. Tak berlaku. Tuhan tak bagi mutlak. Kecuali dua perkara. Dua perkara yang manusia nak puas hati, yang mendapat puas hati. Pertama, keampunan. Mana kesempurnaan yang mutlak ni? Satu, kasih sayang Allah. Yang kedua, keampunan. Dua tu je. Hal lain tau. Sekadar Tuhan bagi. Sekadar Tuhan bagi. Mana kalau dia mengutamakan sesuatu dua perkara ni yang boleh dapat secara mutlak daripada perkara yang tak, tak boleh dapat secara mutlak, untung dia. Sebab apa? Sebab manusia bila tak puas hati selain pada dua ni kan, dia akan buat bentuk pengingkaran lain. Dia tak puas hati tu, dia akan buat benda yang melanggar perintah Tuhan. Contoh apa? Tak puas hati dengan apa contoh? Tak puas hati dengan gaji, dia akan mencuri. Contoh, contoh tak? Mana kalau dia menumpukan benda yang tak boleh dapat kesempurnaan mutlak, maka dia akan buat keingkaran yang boleh menyebabkan dia hilang dua benda tadi. Apa dia? Iaitu kasih sayang daripada Allah dan keampunan. Jadi mana kalau target dua ni sempurna, memang dapat. Kalau target barang lain memang tak dapat. Memang tak dapat. Tuhan telah bagi. Hak Tuhan bagi sempurna ni dua ni. Beruntunglah orang yang kerja, dua yang boleh dapat. Meletak nombor dua perkara yang tak boleh dapat. Bukan tak, tak boleh, bukan salah nak. Tapi kena faham, Tuhan tak bagi sempurna. Segala sesuatu. Kalau rumah contoh, besar rumah kita je tak, pintu kita punya apa? Kita punya tandas kita tu besar bilik, bilik orang biasa, tandas kita. Tak puas hati juga. Tak puas hati juga. Mesti ada tak puas hati. Tak ada lah, tak ada manusia ada puas hati belaka, tak ada. Duniawi lah. Syurga ni memang puas hati pun duniawi ni. Jadi beruntunglah orang yang kerja jenisnya Tuhan hak dua ni Tuhan bagi. Memang sempurna sungguh. Apa dia? Kasih sayang Allah, keampunan Allah. Ada dalil kan Ustaz? Ha? Ada tanda lalu lah Tuhan ampun kita, Tuhan bagi sayang. Eh, hey, benda ni dari sudut, dari sudut, kalau kita tengok dari sudut ke sini, bukan dalil, dalil ni kesimpulan. Tuhan beritahu. Cara Tuhan beritahu ni
Tuhan kasih pada manusia, kasih sayang Allah sempurna, keampunan Allah sempurna. Benda yang Allah beritahu sahabat Allah ni. Kalau kita ngaji Quran, memang kesimpulan hak ni lah. Hak barang-barang lain, kita tengok duniawi ini Tuhan tak bagi apa. Kalau Tuhan bagi sempurna kepada kita, kita jadi lupa diri pula. Betul tak? Ha, itu pada kita nak kata di sudut ayat ni, secara ayat, secara khusus ada. Tapi Allah ulang sahabat Allah ni. Ini. Birahmatin minhu waridwan ini. Rahmat ini keampunan. Waridwan ini apa dia? Eh sayang. Dia dari sudut apa tu Nabi dan sahabat Nabi ni hidup senang ke hidup susah? Sempurna ke tak sempurna? Kehidupan dia tak sempurna. Tapi dia beruntung sebab dia dapat dua benda ni. Kalau tanya dari sudut waktu dalil khusus tak ada lah, tapi ayat Quran Allah sama. Wa rahmatin minhu wa ridwanin. Rahmatin minhu wa ridwanin. Seolah-olah Tuhan nak suruh kita kerja tu. Sebab Abbas ni dia melambat-lambatkan, mungkin ada keh-keh dia nak tunda dulu sebab dia rasa macam nantikan. Dia nak beri minat dengan Nabi, tapi dia tunda hasrat dia. Kan? Dia tidak bersama sahabat-sahabat lain yang susah dulu. Mungkin ada halangan-halangan duniawi yang menyebabkan dia dia melambatkan hasrat dia. Dalaman meminat dengan hak-hak Nabi. Tapi dia tunda hasrat dia. Kan? Dia tunda hasrat dia. Mungkin ada kekangan-kekangan yang menyebabkan dia tunda tu. Tak sanggup susah. Waktu ni nak, tak perlu mahdilah kan, biar senang sikit. Contohlah dia sudut nampak akar tu nampak comel, tapi tengok sahabat Nabi yang lain tu tengok banyak pengorbanan. Allah kata hak mereka lebih baik daripada kamu, melambat untuk mereka baik. Lahum fiha, bagi mereka di dalamnya naim, kesenangan, mukim, yang kekal abadi. Kita ni rasa-rasa, bukan rasa-rasa dah. Sebab sekarang ni kita dah bulan 11 dah. Baru juzuk 10. Kita rasa tak habis tahun ni. Mungkin tahun ni kita buat 2 tahun. Tapi tak apalah. Anda fikir dah, memang tak habis. Ni tak tahu lagi ni, mungkin berlaku pula. 2 bulan kita ada sahaja. Ha? Tak ada 2 bulan lah kira. Bukan. Sepatutnya, bulan 11 ni sepatutnya, kita dah juzuk 15. Kalau ikut hak sebab minggu lepas atau lepas. Terlepas kita juzuk 15 dah. Jadi habis tahun ni juzuk 20 juzuk dah. Mana baki tu memang 3 bulan lagi tu 10 juzuk baki. Ni kita di bulan 7 tadi kan 10. Tapi tak apa. Sebenarnya kalau tak habis, tak habis belaka, jangan tak buat belaka. Islam. Kalau tak habis belaka, jangan tak buat belaka. 2 tahun tak apa tahun ni. Sebab special, tahun COVID-19. Dia panggil daurah tahun COVID-19. Dia tak panggil daurah tahun kedua orang ni. Sebab kita tahun lepas, tak ada gangguan apa, kita dah habis. Maknanya, sikitlah gangguan, ujung-ujung gangguan berlaku. Tahun ni, start daripada awal lagi. Macam-macam ni. Tak tahu lagi ni. Kita minta lindung lah. Nampak gaya-gaya tu, mudah-mudahan tengok daripada apa tu laporan terkini COVID-19 dia menurun pula, mudah-mudahanlah. Ada harapan lah, mudah-mudahan. Kelantan ni kita minta start stabil lah, jangan masuk se-2 apa tu kosong balik gitulah. Ada hari tu yang menyebabkan Mike buat cuti tu sebab laporan-laporan WhatsApp nakut kan. Orang hantar WhatsApp kan. Kawan dia pada haknya tu jadi saya berluah. Jadi takut berlaku. Mike punya takut. Alah buat keputusan. Bagus juga. Kalau buat kita memang orang tu takut juga. Jadi takut. Ni slow sikit. Kan. Lepas ni mungkin berlaku pula. Takut pula. Tutup pula. Itulah. Tapi kita bukan target dah ni. Memang tak habis tahun ni. Mungkin contoh. Kalau ditakdirkan daurah malah hadir pun tak boleh buat, dan tak boleh buat lagi ni. Kita teruskan sampai Ramadan ni. Bagi habis Ramadan, lepas tu lepas Ramadan kita sambung sikit. Mungkin habis bulan 9 lah. Untuk tahun ni.
Ni, jumpa 9 pula jumpa khatam Quran tak apalah. Lepas tu kita hari ni khatam je tu. Esok kita start selalu. Juz satu balik. Tak payah kita tunggu-tunggu dah. Tu yang pertama. Yang kedua, dalam proses mikir-mikir kat ni. Sebab kita bukan nak tambah-tambah waktu ni. Kita nak tawarkan kepada orang yang berminat ni, minat Sister Wana, kita cadangnya lepas Zuhur. Mana kelas ni biasa, kelas jenis-jenis huraian ni tak ganggu. Ada start ketiga juga. Jadi bagi orang yang dia nak mendalami Sister Wana ni, khusus untuk Sister Wana saja, kita start lepas Zuhur. Lepas Zuhur kita pasang-pasang kita start. Baki yang ada tu ketiga kita stop. Zuhur sini lah insyaAllah. Ha? Zuhur sini kita cadangnya. Cadangnya ni cadang lagi ni. Siapa yang minat lah makna Wana subuh. Memang nahung subuh lah. Tapi hak yang kelas kita ni ketiga hingga mana kelas yang pas Zuhur ni kita stop lah kejap 10 minit. Gerehat kejap untuk start apa tu hak sesi hak biasa ni. Dalam proses mikir-mikir lagi ni. Jangan ni. Dua tahap cadangan lagi. Lepas tu dia kata khalidina fiha abada, kekal di dalamnya selama-lamanya. Kekal dalamnya selama-lamanya. Jadi kesesahan yang dipilih demi kesenangan yang menanti, maka itu adalah satu janji yang pasti. Beruntunglah orang-orang yang pilih susah dulu, akhirnya dapat senang kemudian. Kan? Susah dulu cerita ni, tajuk dia ni, tajuk ni sambungan cerita lepas. Orang-orang yang susah dulu, abah dia pilih susah kemudian. Dia pilih lambat sikit lah. Dia, abah ni masuk Islam juga, tapi dia lambat sikit daripada sahabat yang lain. Tuhan kata rugi juga. Tak serupa, Tuhan kata tak serupa. Sebab apa? Sebab sahabat lain mendahului susah. Mungkin susah juga tapi lambat sikit lah. Tapi Allah kata tak sama. Tak. Walaupun kat muka mu ni bagi makan kepada orang masih haji, bukan duduk saja, beramal juga. Tapi kerana kamu tidak join Nabi, lewat join Nabi, maka kamu tidak boleh mengatasi pahala sahabat-sahabat Nabi yang join dahulu. Tak sama. Lepas tu kita jangan fikir dari sudut kesahan tu. Kesahan kita ni, contoh tak, malah kita dari sudut, kita tak nafikan dari sudut nak jaga SOP tu, kena jaga. Itu tak undang-undang. Memang Allah Ta'ala suruh pun. Sebelum tawakal ni kena ihtiyat dulu. Kan? Sebelum tawakal istirah ni kena ihtiyat dulu. Tapi dari sudut pahala pengorbanan tu, memang berat pun nak menghabiskan daurah untuk tahun COVID-19 ni, memang ujian lah. Betul tak? Kita nak dulu tahun lepas ujian malah mungkin nak ujian malah malah lah nak gila nak gila malah kan, mungkin ujian-ujian lain malah lah, sibuk lah, ada tawaran pergi sana pergi sini lah tahun lepas kan, apa pergi Thailand pergi untuk Aceh tahun lepas ujian lain, tahun ni tak lagi mana lepas tu nak ngaji takut pula, takut SOP apa dengan kita kalau ustaz takut tahun ni. Dia ujian-ujian tu sebab macam-macam ujian. Hari yang Mike buat apa tu? Mike hantar surat tu kan? Ha. Kita buat surat dah. Kita all the way sini dah. Lepas tu patah balik. Sebab takut tak ada patah balik eh. Lepas tu kata ustaz kalau ustaz pergi terus tak apa. Mek buat makan-makan. Tak sedap kat kerja ni. Tak sedap kita. Ya. Tapi tak ada pula burungut. Tak ada pula burungut dalam daurah kata tu. Tak ada pula dah. Tak tahu. Ya, ya, ambil tahu. Dia kata, ustaz dah mahu belakang, ustaz. 20 orang mahu belakang. Eh, kita kan sengak je. Ingat kan dia tahu belakang tu. Ya. Saya kena tinggal ustaz dah asrah ke apa. Oh, bagi. Tinggal dia makan nasi tak payah panggil tu.
Pagi ni saya tanya sini suka. Dan saya ni ketinggalan lah. Saya tak buka pun WhatsApp. Singa suka apa? Singa suka apa? Suka saya kan tu dia. Bola-bola. Bila tak ada kan itu? Oh tak ada. Orang lain mari. Oh, orang mari. Ramai. Ramai. Telah ditulis bukan tu. Kita tiga biasa. Haji Wan ke biasa? Ustaz, ada kelah kedok. Kalau lagu ni tak ada kelah kedok, tak ada. Tak ada kelah, kena waktu balik lagu ni. Kita sampai ni lah, sampai sampai untuk guru untuk guru dah. Patah balik kono. Masuk sini. Tak apa, inna Allah indahu. Sebenarnya Allah di sisinya pahala ada dah. Ngaji tak pun. Nak hurai ayat ni tu. Wahai orang-orang yang beriman, ya ayuhalladzina amanu. Janganlah kamu jadikan. Janganlah kamu jadikan. Janganlah kamu ikut. Supaya itu masuk dia. Bapak kamu, saudara-saudara kamu, aulia ni ikut air. Jika mereka mengutamakan ingkar wahyu dengan beriman kepada wahyu. Jadi kita nak ikut mereka, kita terpaksa ke mereka. Dia dua persimpangan. Satu ke wahyu, satu ke lawa wahyu. Kerana orang ni tidak berminat dengan wahyu, kita pun nak jaga hati orang, ikut orang. Kan? Jadi istihabah ni mana apa? Asal dia suka. Tapi kalau dia suka, mana apa asal dia? Terjemahan tepat dia. Mengutamakan. Suka ni si diutamakan. Jadi ahabah ni suka. Bila istahabah, mengutamakan. Wa man yatawallahu, barang siapa yang menjadikan mereka sebagai ikut, faulaika humud zalimun, mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Sebab Tuhan buat lagu ni cabaran iman ni. Dia perlu ada, dia ada cabaran baru iman tu hidup. Macam kita tak nak main kelas ni, cabaran. Setiap benda agama ni mesti ada cabaran baru hidup. Iman ni dia boleh hidup tempat yang mencabar. Kalau tempat selesa ni tak boleh hidup dia. Dia memang gitu. Kita tengok lah ngaji Quran. Mencabar baru comel hidup dia. Dia boleh ada cabaran. Kul katakanlah, inkana, jika adalah aba'ukum, bapak-bapak kamu, wa abna'ukum, anak-anak kamu, wa ikhwanukum, dan saudara-saudara kamu, wa azwajukum, dan isteri-isteri kamu, wa ashiratukum, dan keluarga kamu. Wa amwalun iqtaraftumuha, dan harta kekayaan yang kamu usahakan. Iqtarafa ni mana usaha? Dia lafaz biasa, jarang guna ni. Iqtarafa ni mana kerjakan. Wa tijaratun, dan perniagaan yang kamu takut ruginya. Kenapa kata lagu tu? Biasa orang niaga dia ada cabaran. Nanti kan kalau aku duk jaja lagu ni, orang tak beli kedai aku. Hai, dia ada cabaran ni. Wa masakin, dan rumah-rumah
yang kamu cintai, yang kamu senangi. Tardawunaha ahabba, mana kamu pilih. Cinta tu kamu akan pilih untuk kamu. Kamu pilih sehingga kamu terpaksa membelakangi Allah, yakni Quran dan Nabi. Hadis Nabi. Sebab kita tak, Nabi tak ada dah. Wajihadin fi sabilihi, dan berjuang pada jalannya. Menghidupkan kalamullah, menghidupkan kalam Nabi ini jihad. Fatarabbasu, maka tunggulah. Tunggulah sehingga ya'ti Allahu bi amrih, datang azab Tuhan, keputusan Tuhan ajak. Maknanya nak beritahu natijah mengutamakan selain daripada kalam Allah dan kalam Nabi, lalu menyalahinya, menyalahi dua benda ni, maka ending dia ialah azab. Mana kalau berlaku untuk menjaga kan, perasaan, kepentingan, hak disebut tadi, sehingga menyalahi kalam Allah, menyalahi kalam Nabi, maka berlakulah beritahu ending dia adalah azab Tuhan. Wallahu la yahdil qawmal fasiqin, Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang fasik. Sebab biasa orang bila hubungan dia dengan Allah tak kuat, dengan Nabi tak kuat, dia akan meletakkan pengharapan dia kepada selain daripada Allah dan Nabi. Biasanya dalam perang Hunain menzahirkan bila mereka biasa-biasa kalau sikit kalahlah kita, kalau banyak menanglah kita. Letak menang kalah tu atas dasar kekuatan. Sandarannya bukan Allah, bukan Nabi, tapi kekuatan dia. Dia tengok sikit, kalahlah kita. Dia tengok banyak, menanglah kita. Jadi biasa orang pilih keadaan yang tenang untuk dapat hak dia, dia rasa dapat tu. Padahal bukan hak kita nampak tu, bukan, tetapi hak kita tak nampak tu sebenarnya. Allah buktikan dalam perang Hunain, kadang banyak oh salah, rasa banyak, oh menanglah kita, kita tengok kalah, peringkat awal kalah. Semua lari kecuali Nabi. Nabi taklah lari. Nabi tidak pernah lari dalam medan perang, tak pernah. Abbas tak lari. Bila Abbas ada, Nabi suruh Abbas panggil. Nak kata suara Abah ni, kuat suara dia ni. Abah ni satu kelebihan suara dia. Orang lari jauh eh. Suara Abah panggil. Suara Abah tu kuat. Sehingga orang jauh dia dengar patah balik. Perang Hunain. Masuk pula. Laqad, demi sesungguhnya, nasarakumullah, Allah telah beri menang kamu, menolong kamu, pada banyak medan. Fi mawatina kasirah, dan perang Hunain. Masa kalah, tapi Allah buat menang juga akhirnya. Ketika a'jabatkum, kamu rasa takjub dengan banyak kamu, rasa takjub dengan keadaan. Keadaan kamu yang ramai. Padahal sepatutnya kemenangan ini atas dua sebab: taat pada pemimpin, yang kedua meletakkan kemenangan tu, punca dia, asas dia pada Allah, bukan daripada banyaknya tentera. Kasratukum, banyaknya kamu. Falam tughni ankum syai'a, tidak berguna kepada kamu sedikit pun banyak itu.
Sebab apa? Banyak-banyak tiba-tiba datang serangan musuh secara tiba-tiba nak ajar kita. Habis kucak kaki. Kan? Tapi akhirnya menang juga. Sampai dalam perang ni 2000 ni adalah tambahan selepas pembukaan kota Mekah, orang Arab Mekah masuk Islam. Jadi Nabi ni nak menghiburkan hati orang masuk Islam ni, sahabat-sahabat kaum Muhajirin Ansar ni kuat dah iman dia. Jadi Nabi banyak bagi kepada apa? Hati hasil apa perang ni banyak kepada orang Islam. Bayangkan perasaan mula-mula Nabi para sahabat ni jadi ada tak berasa sikit. Sampai Nabi kata kataan ni, ingat lagi Nabi kata. Mu tak mau ke? Tak mau ke? Dalam keadaan mereka balik bersama unta-unta mereka, kau balik bersama aku. Makna mereka balik sama harapan perang, kau baru balik aku. Besar mana harapan perang dengan aku? Nangis belakang. Tujuk. Tujuk. Oh, besar Nabi je. Kan? Kalau dapat contoh terbalik. Arab awal tu Muhajirin Ansar dapat rapasan perang. Nabi buat tu saduk ke Mekah. Mana nak cuba? Tak guna juga kaya-kaya Nabi tak ada sebelah kita. Buat apa? Baik, biar susah sama Nabi. Senang Nabi tak ada. Dia fikir tu, nangis tu. Kan? Mula-mula biasalah perasaan dah. Bila orang susah ni kan? Bila benda yang dia mata, lebih kepada orang lain, perasaan tu mesti ada. Perasaan tu. Tapi bila Nabi beritahu lagu tu, kan nangis lagu. Wadaqat, dan terasa sempit alaikumul ardu, bumi yang luas terasa sempit. Hak ni tak boleh jumpa kata ni. Bima rahubat ni tak boleh jumpa kata. Tidak boleh jumpa kata. Ia besar sikit. Bumi yang luas terasa sempit. Bumi yang luas terasa sempit. Dalam Quran ada dua ayat ni, lagu ni. Satu surah hujung surah Taubah ni, cerita orang yang taubat dan pernah tabuk tu kan, Ka'ab bin Malik. Semua kemudian wallaitum, kamu berpaling mudbirin ke belakang. Kamu berpaling ke belakang. Jadi perang Hunain ni bukan kalah total, kalah sekejap. Kucing-kucing sekejap, berarti akhir menang juga. Semua kemudian Allah menurunkan, anzalallahu sakinatahu, ketenangan. Bila tempat takut ni, tempat perang ni tempat takut ke tempat tenang? Takut, takut tak boleh tidur. Kalau takut jadi tenang, itu alamat kemenangan. Bila takut jadi tenang, itu tanda-tanda kemenangan menanti. Sakinatahu ala rasulihi, ke atas rasulnya, wa alal mu'minin, dan ke atas orang-orang yang beriman. Wa anzala, dan dia menurunkan junudan, tentera-tentera. Junudan, tentera-tentera, lam tarauha, yang kamu tidak dapat melihatnya. Yang kamu tidak dapat melihatnya. Ini perang Hunain ini adalah perang bukan lagi dengan Arab Mekah. Arab Mekah masuk Islam Melaka dah. Ini saki-baki. Arab-arab yang dua Mekah yang masih tak nak lawan Nabi. Dia tengok bila Arab Mekah kalah, biar kami hadapi Muhammad. Kalah juga akhirnya. Bila Nabi wafat, Nabi wafat berkaitan seluruh tanah Arab, Arab ni surrender dengan Nabi. Tiga bahasa lain pula. Mana bila khalifah ganti dengan Abu Bakar, mana cabaran selepas Nabi wafat ni bukan lagi awal bahasa Arab, bahasa lain pula. Bahasa Arab tunduk ke Nabi. Satu bahasa Arab ni terkemah lah, tunduk ke Nabi. Mana dan Nabi menyaksikan bahasa Arab semua tuduh ke Nabi sebelum
Nabi kembali ke rahmatullah. Bila Nabi mati, diganti oleh khalifah lain, masa tu cabaran bukan saja apa tu bangsa Arab, apa tu campur dengan apa tu bangsa Arab lain juga. Lepas tu wa'adzab alladziina kafaru, dan mengazab orang-orang yang kafir, dan mengazab orang-orang yang kafir, kafir lagi. Wa dzalika jazaa'ul kafir, itulah balasan terhadap orang-orang yang kafir. Tak berlaku dah tak? Berlaku dah? Berlaku dah tak? Dia wire dah dah. Tadi? Okey dah. Okey dah. Mula-mula dah. Soma kemudian Allah menerima taubat. Siapa dia ni? Hak lawan Nabi tadi? Hak lawan perang-perang Hunain ni? Kan? Banyak untuk Islam pula. Daurah apa tu pondok kita kena buat rekod ni, kena buat apa tu, buat apa tu catatan sejarah masa mula-mula terbina apa tu terbina pondok ni, eh buat, nak ibarat kita nak menghidupkan pondok ni berlaku cabaran COVID-19 tidak pernah dilupakan. Kemudian Allah menerima taubat min ba'di zalik ala man yasha, orang yang Allah kehendaki. Maknanya yang lawan Nabi tadi perang Hunain ni masuk Islam, tu terima, Allah ampun. Gitu ya. Tapi dah sudut apa? Dah sudut pahala ganjaran walaupun masuk Islam, tak ada lawan lah masuk Islam dulu. Walaupun dia tapi mana masuk Islam dia sahabat lah. Kan? Dia sahabat, kalau kita tak lawan, walaupun dia ni masuk last, tak lawan kita dia. Tapi dia nak banding yang awal masuk Islam, tak lawan juga. Dia sama. Kita tak lawan dia, dia tak lawan generasi awal masuk Islam. Nanti kita senarai, tak ingat. Sahabat ni dia ada darjat-darjat dia. Nombor satu, Abu Bakar. Nombor dua, Khalifah. Empat tu. Nombor tiga, 10 janji waktu masuk Islam. Lepas tu haknya ikut perang Badar. Jadi dia start-start dia. Hak perjanjian Aqabah. Tapi kita bagi kita semua sahabat radhiyallahu anhum, tapi nak kata dia sudut keutamaan ni. Sampai jenis sahabat ni kalau mati dalam perang, pernah cerita, kalau mau lawan dia, dia masuk syurga sebab dia ni 10 jam dia masuk syurga. Dia mati tak syurga, mau mati tak tahu lagi. Dia ada satu cerita. Mana sahabat ni jangan main. Walaupun benda ijtihad dia, sama mati pun syurga lagi. Sebab dia orang yang terlibat perang Badar ni, Nabi apa tu? Nabi kata buat apa suka, syurga. Mana apa-apa kalau dia silap ijtihad pun syurga juga. Kita tak tahu lagi. Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, sesungguhnya orang musyrik itu hati dia najis, bukan jasad ni, bukan jasad, rohani dia.
bukan najis, najis hal yang kita faham dalam ibadat tu. Kan? Kalau sudah najis tak boleh buat sembahyang, bukan gitu. Ini najis rohani. Kan? Tapi ada masa kita dekat, dekat Indonesia, dia panggil LDEE. Dia panggil LDEE ni, tak silap lah, satu-satu kelompok. Dia orang dia biasa, ya? Pakaian tak nampak, nampak macam arkan ni, nampak betul tak? Pakaian dia ke mana, serban. Ni tak nampak, lain biasa. Ya? Tapi dia tulis dekat masjid tu, LDEE. Kita tak tahu juga kenapa dia tu. Beritahu dia guru kita, dia kata LDEE ni, ni kelompok kerah. Kerah, kerah bukan kerah, kerah, kerah biasa ni, kerah, kerah yang sesak. Dia kata sesak lah. Kalau contoh kita tak? L kau itu dekat? LDEE. 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 Dengan satu kelompok di di Indonesia lah. Kalau contoh kita, kita ni kalau ada masjid, kita tersinggah nak sembahyang kan, kita tepah sembahyang kan. Kalau dia tahu dia tak kenal kita, lepas kita sembahyang dia cuci. Dia agak kita ni najis. Kalau bukan kelompok dia najis. Dia apa-apa kerah, 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 tak, kerah tak betul. Kalau kerah betul tak apa, ni kerah tak betul. Sebab, sebab najasun ni, najasun dia sudut hak dia faham lah. Sebenarnya najasun ni bukan najasun tu. Bukan najasun yang baik yang kita kata contoh. Kalau kita bawa sembahyang ni, bukan kita. Bersentuhan dengan orang-orang kafir ni, kena ambil, kena ambil apa ibarat dia sudut, dia tak boleh najis ke. Bukan najis tu. Najis rohani. Ha. Tak ada siapa pahala aku tu. Jadi orang yang bukan kelompok dia ni, kan? Kalau kita lah ni bukan bahan najis. Yeah. SOP. Yang berasati pula lah, tak berasati. Dah lah ni tak? Tak, tak salah tak SOP. Ni tak, dia kepahaman dia. Kalau salah kena cuci. Barat buat najis. Kalau terbayang, terbayang. Kalau terbayang dia cuci tu orang kita. Jadi kita dia macam anjing bagi dia. Oh gitu. Emang masjid dia, sampai pagi kalau lagi tahu dah. Lepas pagi dia buat cuci. Ha? Ha? Kelompok dia. Siapa-siapa yang bukan kelompok dia, dia buat lagu tu. Jadi kita ni rasa macam ibarat sampai gitulah. Kan? Kalau yang ni tak pergi masuk, bukan konteks, konteks ni tak pergi masuk tu masjidil haram. Mula kata yang tak boleh masuknya haram. Sebab apa? Kalau masuk ni nanti orang tak nampak. Sebab masjidil haram, tanah suci ni tempat untuk orang tengah Islam. Kenapa tak dibenarkan mulai mulai tahun tu? Atau apa tu, ba'da apa tu, selepas-lepas ni kenapa? Sebab lepas ni orang tengok Islam, orang tengah situ. Jadi kalau orang kami masuk, tak jelah Islam. Situ je, tempat lain. Tempat lain, masjid lain, negeri lain, macam masjid, macam negeri kita ni, itu bergantung kepada pemerintah. Pemerintah boleh buat. Kalau tengok, contoh macam Amerika Syarikat. Dia tak buat apa, dia ada kebijaksanaan dia. Sebab orang sana masuk tu nak tengok, dia masuk Islam. Kita masuk mungkin atas bukan tujuan tu, mungkin Allah. Tapi mana, kenapa boleh tak boleh ni atas kebijaksanaan pemerintah negara tu. Macam kita tengok contoh kalau pergi Amerika Syarikat kan, orang bukan Islam masuk masjid ni, dia tengok, lepas tu dia dengar taklimat. Dia masuk kenapa? Dia masuk, nak tertarik dengan Islam. Macam kita ni bergantung. Kita boleh buat, tapi makna dia, kita tengok juga sensitiviti masyarakat, makna bergantung pada pemerintah. Tapi hal ni pun tak boleh secara mutlak. Tak boleh masuk. Fala yaqrabul masjidil haram. Dan jangan janganlah lagi mereka mendekati Masjidil Haram. Tak boleh. Ba'da amihim hadha. Selepas tahun ini kan. Jadi apa berlaku? Masa tu Arab Mekah, orang-orang niaga ni mungkin ada berlaku sikit kesah hati. Sebab apa? Pembeli-pembeli barang mereka ni di kalangan Arab Mekah, Arab musyrik Mekah, Arab musyrik. Yang musyrik-musyrik ni yang ibarat macam 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 pergantungan, pelanggan ni daripada Arab musyrik. Bila stok tak boleh masuk, siapa nak beli barang kita? Betul tak? Betul tak? Ada ada perasaan apa ni? Nanti siapa nak beli barang kita?
Ada perasaan-perasaan orangnya ni. Lagu tu. Jadi ayat ni ditunjukkan pada puak tu. Oh, nanti kalau kalau puak-puak Arab yang Arab yang musyrik ni, kalau selagi dia tak Islam, dia tak boleh buat haji kat sini. Tak ada haji dekat Mekah, tak boleh. Selalunya kalau kau kedai, dia beli. Lepas tu kalau tak boleh masuk dah, siapa nak beli barang kita? Dah ambil dah ni. Nah, nanti ibarat apa? Kita dah ambil dah ni barang dah kita dah dah. Macam ada baru masa murid kita, dia ambil barang dulu. Barang tu dia memang banyak lah. Biasa kalau musim-musim raya ni buat kuih. Dia tiba-tiba dah ambil barang dah, tak ada, tak ada bagi balik. Tiba berlaku PKP. Oh, tak sudah lah. Hai, tahun ni rugi ya. Tengok-tengok lebih mana biasa, dia kata ustaz. Minta juga. Orang minta juga. Dia tak kata. Jadi kadang-kadang takut, takut kita ni kadang-kadang. Kan? Contoh awal lagu ni takut kita. Kan? Takut terganggu perdagangan kita. Wa in khiftum, dan jika kamu takut ailatan, kemiskinan. Tadi ya, tadi ya. Barang jual ni tak laku. Kita ambil dah ni barang ni, nanti nak jual ke siapa? Biasa orang hak pokok luar ni beli je. Kan, harap jenis orang-orang dalam Mekah tak beli mana ni. Rugilah kita bila dah tak boleh masuk. Cara fikir-fikir ni. Nantikan. Sebab bila kita tidak dekat dengan wahyu Allah, kita nampak kekayaan tu bukan Allah niaga kita. Kan, nantikan aku, nantikan. Dia tak nampak. Biasa bila kita ngaji wahyu, kita nampak Allah. Tahu buat kaya kita, Allah. Jadi, tak ada benda lain, tak apa. Jangan tak ada Tuhan, sudah. Sebab kita nampak Allah yang mengayakan kita. Jadi bagi orang tak kaji wahyu ni, dia nampak niaga dia. Kalau tak ada niaga ni, nak hidup macam mana? Macam tak ada Tuhan lah jadi. Biasa bila kita ngaji wahyu ni, kita rasa Tuhan lah. Kan? Allah saja, Allah saja. Allah penyelesaian masalah hidup kita. Tapi kalau tak ngaji wahyu, kenapa dia selesai masalah kamu? Duit lah. Tak ada duit, tak lagi. Kan? Kerja kita lah. Tak ada kerja, tak lagi. Tak ada, tak nampak langsung Tuhan. Beza. Kalau dia kata antara orang mengaji wahyu dengan tak ngaji wahyu. Kesan dalaman tu. Bergantung hati. Jadi dia kata, فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. Allah pasti mengayakan kamu dari kurnianya jika dia kehendaki. Maksud jika dia kehendaki, barang dunia ni tak wajib. Kalau Tuhan tengok, Tuhan ambil kaya, kaya. Dunia tak wajib, akhirat mesti. Dunia boleh A, boleh B. Tapi, kalau ikut Allah, akhirat pasti. Dunia, Tuhan tengok, dia sudut hikmah dia lah. Kalau kita ni jenis orang yang mungkin Tuhan nampak hikmah dia kaya, Tuhan ambil kaya. Kalau tengok Tuhan tengok dia sudut hikmah dia miskin, Tuhan bagi miskin. Tapi kaya miskin tak masalah. Tuhan dia sudut akhirat tu tak untung, tetap kaya, tetap jadi. Dunia saja Tuhan boleh buat A, buat B. Inna Allaha alimun hakim. Sungguhnya Allah itu maha mengetahui, maha bijaksana. Ya, sabar bahasa. Pak 17. Kita berhenti pak 10 sikit. Qatilul ladina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir. Perangilah. Angkat senjatalah. Kan? Kepada orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhirat. Sebab tidak beriman dengan Allah ni bukan Islam. Tidak beriman dengan akhirat ni bukan Islam. Wala yuharrimuna, dan tidak mengharamkan apa yang Allah haramkan. Bukan Islam. Wa rasuluhu, dan rasulnya. Wala yadinuna, tidak beragama dinal haq, dengan agama yang benar. Tidak beragama dengan cara agama yang benar. Tidak beragama.
yang ni Islam. Kerana agama mereka sudah diubah atau sudah dimasukkan dengan syariat Nabi Muhammad SAW, sedangkan berpegang dengan yang sudah dimasukkan itu tak boleh. Yang dia sedukur tak boleh. Minalladina utul kitab, dari orang-orang yang telah diberi kitab, hatta sehinggalah mereka memberi jizyah. Jizyah ni ada dua pandangan. Satu pandangan kata jizyah hanya berlaku kepada ahli kitab yang ada kitab. Suruh dia mikir, baca kitab dia, kukut dengan kitab dia ni, dia boleh balik kepada, boleh terima Islam akhirnya. Tapi kepada orang tak ada kitab, jizyah tak ada, perang saja. Tapi satu pandangan lain kata orang bukan Islam pun termasuk jizyah juga. Ni ada dua pandangan dalam mazhab. Satu mazhab kata jizyah ni hanya diterima di kalangan orang ahli kitab saja, yang ada kitab saja. Kalau macam kitab Sabawi, maksud dia. Kan? Bukan kitab kitab Sabawi ni Yahudi Nasrani ialah. Kan? Kamu jizyah ni, kalau kita tengok jizyah ni bukan kejam, jizyah ni. Nilai jizyah ni sama dengan nilai, sama dengan nilai apa tu, zakat tahunan. Jizyah ni kalau dibagi kita, kalau dia diperangi, kita kena lindung dia. Jadi bila dibagi jizyah, kita berhak lindung dia sebagai warga negara. Ha, tu. Mana kalau dia Islam, zakat. Zimmi juga dia asal ni. Ha? Zimmi juga dia. Ala zimmi lah. Maknanya dalam konteks jizyah ni, kalau kita buat kajian, dia bukan kejam. Kan? Tak ada dalam hak Allah Ta'ala kejam. Hak dari sudut memenuhi siapa? Kalau kata kejam, orang tak faham. Siapa? Sebab jumlah dia jumlah sama dengan zakat tahunan. Sikit je. Lepas tu bagi hak mampu, hak tak mampu, tak minta dia buat kita. Kan? Kalau dia tu miskin tak mampu, sama dengan zakat. Wahum saghirun, mereka dalam keadaan mereka tunduk. Kata jizyah ialah pajak berkepala yang dipungut oleh pemerintah Islam dari orang-orang yang bukan Islam agar mereka tidak diperangi dan dapat mukim dengan aman di tengah-tengah kaum muslimin. Pajak tersebut diambil dari mereka setiap tahun sesuai keadaannya. Kalau kaya, cara orang kaya. Kalau miskin, cara orang miskin. Kalau pertengahan, cara orang pertengahan. Kata-kata ayyadin ni bererti patuh dan boleh bererti bahawa mereka menyerahkannya dengan tangan mereka tanpa mewakilkan kepada yang lain atau menyerahkannya dalam keadaan hina. Tu ayyadin ni. Ayyadin ni. Yang ni dalam keadaan hina dan tunduk kepada hukum Islam. Jika keadaan mereka seperti ini, mereka minta kaum muslimin mengakui mereka dengan baik jizyah, sedangkan mereka berada di bawah hukum dan kekuasaan kaum muslimin. Mereka juga tunduk kepada syarat-syarat yang diberlakukan kaum muslimin untuk menghilangkan aizah mereka dan kesombongan mereka. Maka wajib bagi imam atau wakilnya melakukan akad jizyah dengan mereka. Banyak cerita ni. Dia istilah jizyah, jizyah. Tak ada istilah cukai pun. Waqal yatul Yahud. Orang Yahud ni dia punah kenapa? Dia angkat Nabi ni menjadi wakil Allah. Orang Yahudi ni punah, dia angkat Nabi jadi wakil Allah. Nak suruh Allah, suruh Nabi. Nak suruh Allah, suruh Nabi. Kan? Sebab bahasa dia gini. Ya Uzair, kamu ni orang Tuhan kan? Kita ni bukan orang Tuhan. Kita ni cemar. Kan?
tolonglah sampaikanlah hajatku kepada Tuhan. Itu Uzair. Jadi anak Uzair ni wakil kekasih. Sehingga mereka dok rasa apa-apa yang diminta oleh Uzair secara darat kepada Allah, Tuhan tunaikan. Tuhan, sebab Tuhan kasih kepada Allah. Malu Allah, malu Allah kerana kasih. Tak ada ni. Malu Allah kerana kasih. Tak ada dalam Allah Ta'ala, tak ada. Sama dengan Nasrani. Dia angkat Al-Masih, Nabi Isa, sebagai wakil Allah. Nak bodek Allah, bodek wakil. Kan? Bila wakil terbodek, Allah pun terbodek sekali. Kan? Sebab Allah sayang ke Nabi Isa. Sama juga. Waqalatin Nasara, berkata orang Nasrani, Al-Masih Ibnullah. Masih itu anak Allah. Yang ini wakil Allah. Jadi sebut wakil Allah, nak suruh Allah suruh mereka ni, luar sebab tak? Wahyu tak kata, mereka kata. Nak suruh Allah suruh wakil ni, bukan wahyu kata, mereka pada mana. Jadi perkataan ni dia akan turun-temurun, syaitan bisik. Start daripada awal lagi, gitulah. Sama dengan kerosakan Nabi Nuh. Kau Nabi Nuh gitu juga. Kan? Seru lima wali ni. Sebab wali ni kasih Allah. Jadi nak bodek Allah, bodek wakil. Sama hari kiamat, ginilah cara tipu syaitan kepada orang-orang yang jauh dengan wahyu. Zalika qawluhum bi afwahihim. Itulah perkataan mereka dengan mulut mereka sendiri. Mulut mereka nak suruh Allah, suruh wakil. Yudahi'una, mereka meniru perkataan orang yang ingkar sebelum mereka. Mana ada dah perkataan ni, dia pesat Nabi Nuh lagi. Begitulah kerosakan yang berlaku sampai hari kiamat. Dia panggil syirik berlaku dalam Islam ni sebab al-ghulu fi salihin. Al-ghulu fi salihin. Berlebih-lebih dalam memuliakan orang soleh. Kalau seperti tak apa, seperti wahyu tak apa. Jangan berlebih. Qatalahum Allah. Allah kata binasalah mereka. Allah binasakan mereka ni maksud dia laknat atas Allah ke atas mereka. Anna yufakun, bagaimana mereka dipalingkan daripada wahyu. Wahyu kata bodek Allah saja, seru Allah saja. Mereka nak bodek Allah, bodek wakil. Ini satu-satu pembohongan. Sampai hari kiamat, cara setan lagu ni lah tipu manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridaka wal jannah wa na'udhu bika min sakhatika wal nar. Allahumma innaka afuwan tuhibbul afwa fa'fu anna wa anwalidina wa an jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.